Amanda Manopo satu ruangan bareng makhluk tak kasat mata, buat merinding. Amanda Manopo masih ingat betul suasana menegangkan yang dialami selama syuting film horor Indigo. Terungkap sejumlah pengalaman yang membuat Amanda Manopo merinding saat syuting film yang dibintangi bareng Aliando Syarif itu. Melansir unggahan YouTube Stephanie Mora, Senin, tanggal 11 September tahun 2023, Amanda mengungkap satu di antaranya. Pada saat itu aku lagi ada di ruangan itu, aku melihat ibu habis dari kamar mandi, terus tiba-tiba, ada teriakan. Keluar, keluar, kata Amanda Manopo. Amanda Manopo yang menjadi satu-satunya orang di ruangan itu pun merasa diusir Sara Wijayanto. Ia pun langsung keluar dari ruangan yang ditempati dengan Sara Wijayanto itu. Setelah momen diusir Sara Wijayanto itu, Amanda Manopo pun meminta penjelasan dari Sara. Sara Wijayanto mengaku bahwa ia melihat sosok kuntilanak di kamar mandi yang baru saja dipakainya. Ia lantas meminta kuntilanak itu keluar dari rumah yang akan dijadikan tempat syuting film Indigo. Amanda Manopo menjelaskan bahwa kuntilanak yang dilihat Sara Wijayanto itu berada di kamar mandi. Ya udahlah, mau gimana, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kan cuma dia yang ngeliat, ujar Amanda Manopo.